Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah salah satu bis viral juga teman-teman ya. Senopati, siapa yang tidak kenal dengan gelas Senopati ini? Senopati teman-teman ya, yang dibawa sama sang kapten Bang Ruli. Kita dekati dulu teman-teman. Salah satu PO yang naik daun teman-teman ya. Sekarang baru umur 1 tahun. Sudah memiliki 10 unit dan informasinya akan ditambah lagi teman-teman. Oke, kita dekatin sang kapten Bang Ruli. Bang. Nah, ini sang kapten nih Bang Ruli teman-teman. Dari mana tadi Bang? Kelari biasa. Oh, piket ke Maga seri B. Seri B Periaman, Padang ya. Kita mau mana? Oke, Bang Ruli, makasih Bang. Siap. Itu sang kapten dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, sahabat Bismania, para subscriber OPB dimanapun berada. Salam sehat selalu dari saya. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Kali ini OPB di Terminal Poris teman-teman ya, di Tangerang, Provinsi Banten. Ini Terminal Poris Pawat. Ada di depan ini nanti akan ada pemberangkatan tujuan Sumatera Barat teman-teman ya. Ini masih jam 10 lewat 10. Belum ada yang datang nih, masih di sekitaran Jakarta. Di ujung sebelah sana itu banyak pemberangkatan tujuan Jawa teman-teman ya, Madura, Surabaya, Jawa Timuran. Ini ada Gunung Harta nih, tujuan Banyuwangi. Oke teman-teman, dilanjut terus videonya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, dan nyalakan loncengnya. Let's go. NPM naiklah perusahaan Minang dengan trip ketujuh nih teman-teman ya, trip ketujuh tujuan Sumatera Barat dengan sang kapten Bang Despiandi dengan gelar Tuan Muda. Lagi proses menaikkan penumpang. Nah ini sang kapten di pintu ini teman-teman. NPM dengan kelas tertinggi yaitu Sultan Kelas, ada Tuan Muda dan di sebelahnya ada Asti. Tuan Muda dengan bodi laksana yaitu SR2 Deprem teman-teman ya, dengan sasis Mercedes-Benz OH1626NG. Dengan kapten nih, Mondes, apa? Sehat. Dari mana kah? Dari Kelari. Dari Kelari, Cikarang ya. Kami sewa. Alhamdulillah. Yalah. Dengan sang kapten Tuan Muda. Masuk satu lagi Palala E02. Ini tanpa gelar masuknya teman-teman ya. Ini adalah unit Senopati Bang Ruli. Ada apakah dengan E02 karena tanpa gelar sekarang ini? Coba kita tanya dulu ke kru sebentar lagi teman-teman ya. Ini panorama kelas teman-teman ya. Kita lihat di belakang masih ada gelar Senopati ya enggak? Kalau seandainya tidak ada gelar Senopati, berarti Bang Ruli pindah unit atau memang sudah istirahat.
ternyata gelar senopati sudah dilepas teman-teman ya, sudah tidak dipasang gelar senopati lagi. Kita tidak tahu Bang Ruli kemana ini sekarang. Di samping ada dua sultan kelas ini dari MPM. Kita coba tanya-tanya dulu sama kru teman-teman ya, dengan kru Palala, informasinya bagaimana tentang Bang Ruli. Apa? Kok nak Bang Ruli mau ini lah? Enggak. Lah turun ya? Lah turun sudah. Turun sudah. Setandan. Yalah. Lah kosong lah, nado merek itu baca lihat kan. Ya lho Pak, kasih Pak. Satu lagi Palala teman-teman ya, dengan E05 Mr. Always. Ada Bang Riki nih. Mengki. Wah ramai teman-teman. Ini yang ke-7 atau ke-8 ini. Ada Palala. Di samping masuk lagi nih Sultan Kelas. No komen Ma Rizal Gindo di balik kemudi. Ah ini yang kapten. Jadi teman-teman ya, untuk Palala E02 saya dapat informasi tadi juga langsung bertanya sama krunya. Itu Bang Ruli Senopati sudah off dulu. Offnya ini saya kurang tahu teman-teman ya, istirahat atau gimana. Cuma dilihat dari batangannya itu gelar Senopati sudah lepas teman-teman ya. Sudah tidak ada. Berarti besar kemungkinan dia mengundurkan diri dari PO Palala. Kita tunggu lagi nanti dia akan berlabuh di PO kemana. Informasinya juga admin dapat. Sepertinya dia kembali ke perusahaan lama yaitu MPM teman-teman ya. Ada Liverpool nih, Pandawa 87. MPM teman-teman ya, Sultan Kelas semua. Ini satu lagi masuk Sultan Kelas dengan V82 Queen. Nah, ada 4 unit Sultan Kelas teman-teman ya. Seketika terminal Poris dipenuhi dengan unit MPM. Naiklah pesawat Minang ini Sultan Kelas semua teman-teman. Di tengah-tengahnya ada Palala 2. Jadi 2 MPM di tengah, 2 Palala, dan di sebelah kanannya ada 2 MPM lagi. Keren, keren, keren. Ini jarang-jarang parkir seperti ini teman-teman ya. MPM dengan gelar asli dan Tuan Muda sebentar lagi akan berangkat teman-teman ya menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. Disusul dengan Palala X Senopati E02. Ini tanpa gelar sekarang teman-teman ya. Palala E02 tanpa gelar X Senopati. Semoga selamat sampai tujuan. Di belakangnya ada MPM Asti Bintang Agam. Yup.
Dilanjut tuan muda juga keluar V66 Bang Despiandi di balik kemudi sang kapten. Masuk lagi teman-teman ya, dengan kelas eksekutif kelas. Ramai sekali nih MPM nih. Queen V82 berangkat. Up. Hati-hati jalan. Queen berangkat menuju Sumatera Barat. V82, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan Bapak Supir. Malala Alwes E05 berangkat dari Terminal Puris. Ini tujuan ke Payakumbuh teman-teman ya, dengan Bang Riki di pintu sebelah kiri. Coba hati-hati jalan. Malala E05 Mr. Awes menuju Rana Pundo. Jauh ini nyebrang antar pulau nih teman-teman ya. Bima, Mataram, Denpasar, Surabaya, Jakarta. Rasa sayang. Tuan muda V66 Bang Despiandi di pintu sebelah kiri dan Bintang Agam. Tuan muda berangkat menuju Sumatera Barat, semoga selamat sampai tujuan. Coba, hati jalana, Abang Des. V66 berangkat menuju Sumatera Barat, semoga selamat sampai tujuan. Saya akhiri dulu video siang ini di Terminal Poris. Jangan lupa sekali lagi teman-teman bantu channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.